Selamat petang kwsp, Margaret bercakap bersama tu. Okey, selamat petang. Selamat petang, bukan selamat pagi ya? Okay guys, what's up? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saje Sembang. Episod kali ini aku nak cerita pasal I-lestari. Okay, kebanyakan aku tengok kat grup I-lestari ke kat mana-mana grup yang jenis yang cerita pasal I-lestari ni. Bila I-lestari nak dapat, keluarlah statement macam-macam. Kenapa aku dapat macam ni? Kenapa aku dapat amaun macam ni? Sedangkan aku punya account 2 ada macam ni. Aku tak boleh nak jawab. Aku decide untuk aku call KWSP sendiri untuk dia terangkan lebih lanjut lagi tentang hal ini. Dan kebanyakan ramai orang mengatakan maybe baki tak cukup. Macam-macam lah orang komen, orang balas komen dan sebagainya kan. So nak make sure. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe channel aku Saje Sembang, please klik kat sini dan jangan lupa share dan like video ni. So jom kita dengarkan hasil perbualan aku dengan KWSP. Cuma saya nak tanya macam contoh, sebab saya ada tengok di social media ada orang kata kenapa pengeluaran dia amount sebanyak macam ni. Maybe sebab account 2 korang sikit kan. Contohlah orang tak buat kemas kini ni, okay, and then tiba-tiba dia sebelum ni dia set 500, tiba-tiba dia dapat 300. So saya nak tahulah macam mana KWSP buat pembahagian ni lah. Ataupun dia ada dia punya kalkulat. Maksudnya sebenarnya I-lestari ni, Cik Fizuan, kan memang kena sendiri yang tentukan berapa yang nak dimohonkan. Okay. Dan satu lagi, bergantung juga kepada baki akaun nombor 2 lah. Okay. Kalau mohon banyak pun, tetapi kita kalau hanya boleh bayar contoh beberapa bulan je kan. Tengok pada tu. Tapi tadi kalau Encik kata kalau dia mohon 500 tetapi dapat 300 macam tu. Ke yang pertanyaan Encik? Sebab selalunya kita tak ada tukar amount macam, kita tak ada auto tukar amount ya, kecuali kalau contoh bulan terakhir tu mungkin baki dia setakat yang itu je. Setakat 300 yang tinggal kan. Memang kita capture berapa amount yang tinggal je lah Cik Fizuan. Macam dia ada 3,000 tau. Dia layak account untuk 2. Dia dapat account 2. 3,000 lebih lah. So dia layak untuk setiap bulan 500 tu. And then yang kedua tu macam 200 lebih. Dia macam amount tu dia makin sikit. Bulan ke berapa yang dia dapat kurang tu? Yang kedua lah, yang fasa kedua tu. Bayaran kedua. Tapi memang confirm dia semak baki akaun dia ada. Sebab dia dah check lah akaun 2. Ini bagi orang yang dah tahu pun akaun 2 dia ada berapa. So benda tu dia jadi 200 lebih. Saya ingatkan KWSP ada pembahagian dia, nak make sure. Tak ada Cik Fazlan. Kita tak ada pembahagian. Kalau contoh dia mohon 500. Kalau kita tengok bulan pertama dia boleh maksimumkan amount tu, kita bayar 500. Bulan kedua pun kita tengok bagi akaun dia boleh 500 kan, kita bagi 500 juga. Tiba-tibalah mungkin bulan ketiga, mungkin bagi akaun dia tak cukup. Cuma ada 100 lebih macam tu kan. So kita bayarlah berapa yang tinggal tu je. At least minimum ada dalam akaun 2 dia RM50 ya. Kalau ada RM50 lebih, kita bayar je lah apa yang ada. Kalau kurang RM50, itu yang bayaran I-lestari dia tak dibuat lah untuk bulan tu. So maksudnya gagal lah? Dia bukan gagal. Maksudnya sistem kita capture tak ada baki yang mencukupi kan. Lepas tu penerima akan dapat apa-apa notifikasi ke? Notifikasi kalau baki akaun tak cukup, kita tak hantar. Kecuali kita hanya akan hantar. Kalau kita dah buat pembayaran. Contoh kita dah hantar ke bank kan, masa tu je kita akan bagi SMS. Kalau bagi akaun dia tak cukup, kita tak bagi SMS apa. Sebab apa, kalau contohlah macam yang certain orang yang duduk kat kampung yang tak pergi ke kaunter ataupun tak pandai pasal ni, mestilah dia akan tengok-tengok, tak ada duit. Rupanya dia tak cukup kan. Betul, sebab ada orang yang memang dapat. dia tak pernah check pun KWSP. Dia tak pernah check, tapi sebab kita pun sekarang ni kita tak ada hantar statement. Even kalau ke sini pun kita tak boleh mention balance, sebab itu security account dia. So mungkin alternatif dia sendirilah kan, kena check berapa yang ada di EPF account 2. Dia takkan, contoh kalau bagi account dia ada, tiba-tiba kita tak bayar ikut yang dia minta, kita tak buat macam tu. Kecuali kalau tadi dia buat macam kemas kini kan. Mungkin dia tak sedar tiba-tiba dia kemas kini amount yang kurang. So kita follow lah kan, sebab tu dia yang buat. Betul-betul.
Okey, terima kasih banyak Puan. So, korang telah dengar segala maklumat yang mereka sampaikan dan aku telah ku ajukan soalan-soalan yang perlu korang tahu dan perlu korang dengar jawapan-jawapan daripada mereka tentang KWSP ni. Kebanyakan ramai orang tanya kenapa pengeluaran aku fasa kedua sekian-sekian, fasa ketiga sekian-sekian tak memenuhi. So kat sini KWSP dah jelaskan jika korang ada amount yang mencukupi, maka dia tidak akan membuat pembahagian melulu. Aku rasa lebih baik korang check dulu, semak dulu korang punya I-lestari ataupun korang kemas kini. Korang boleh pergi ke website ilestari.kwsp.gov.my. Kat situ korang boleh pergi ke kemas kini pengeluaran. Tapi sebelum tu pastikan korang tahu akaun dua korang ada berapa. So korang fikir kelayakan untuk korang keluarkan I-lestari ni ada berapa untuk jangka masa yang seterusnya. Korang kena make sure akaun dua korang pastikan mesti ada minimum RM50 dalam akaun dua. Dalam perbualan aku tadi dia dah jelaskan situasi dia macam mana. Jika korang tak ambil kisah pasal akaun dua korang, tiba-tiba korang tak dapat. So sebarang notifikasi pun tidak akan dimaklumkan. Sebab itulah korang perlu tahu anda buka I-account korang untuk pastikan akaun 1 dan akaun 2 korang ada berapa. Begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat untuk korang, pengguna ataupun penerima I-lestari. Dan bagi korang yang belum subscribe channel aku Saje Sembang, please klik kat sini dan jangan lupa share dan like video ni. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.